beliau ini kadang-kadang, tapi mohon maaf Bapak, dia kadang-kadang memang beda-beda dari yang lain. Ini beberapa kali ada youtuber-youtuber yang datang, itu kalau mereka apa tanpa seizin mereka juga, kami juga yang keseruan tidak bisa disampaikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi Nabi Mustofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Masih dari negeri para puyang, kali ini kita akan mengulas tentang Puyang Seh Naga Berisang. Lokasinya ada di Desa Betung, Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Dijelaskan oleh narasumber bahwa ini adalah makom atau petilasan dari Seh Puyang Naga Berisang. Walaupun ini adalah makom, namun punya keunikan yang panjangnya mencapai 12 meter. Selain itu, banyak juga cerita-cerita fenomenal mengenai Seh Naga Berisang ini. Siapa sebenarnya Seh Naga Berisang ini dan apa yang tersimpan di balik makom Seh Naga Berisang ini? Sebelum kita lanjut, Mang Dayat ingetin dulu. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Semoga kita galo-galo selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tercapai segala hajat. Wong Palembang ada di pangku sare adi junjung. Senyumunan indah adalah senyum kita. Moyang Seh Naga Berisang. Sebetulnya kami ini masa transisi, Bapak. Apa? Iya, masa transisi. Yang tua-tua dekati lagi. Oh, itu maksudnya. Iya. Kemudian yang muda-muda ini belum galak. Ya, belum galak. Nah, yang kami yang cak ini. Jadi antara cerita itu ada yang nyambung atau yang tidak, ataupun sesuai dengan yang dahulu atau tidak. Nah, tentu dalam hal ini namanya cerita. Cerita ini kadang-kadang bermacam-macam pendapat, ya, sehingga kepastiannya juga entah berantah. Ya, walau alam. Ya, kalau melihat dari nama Seh Naga Berisang, tentu kita sepakat bahwa nenek moyang khusus Naga Berisang ini merupakan keturunan Arab, pasti seperti itu. Iya, tetapi beliau ini merupakan salah satu keturunan yang datangnya dari Pulau Jawa, Cirebon. Ya, kalau melihat cerita, ini bukan makam, Pak. Oh, tapi apa? Makom. Makom. Iya, tentu perbedaannya ya, tentu tulisannya tempat bertapa. Tapi memang hilangnya di tempat ini. Iya. Seh Naga Berisang ini beda dari apa, dari makam-makam yang lain, bahwa pada zaman dahulu kala, selain daripada mempertahankan wilayah kekuasaan daripada raja-raja zaman dahulu, mereka juga menyebarkan agama. Nah, tentu rata-rata orang mencari kesaktian sesuai dengan zamannya dulu itu. Karena berperang mempertahankan dengan suatu kekuatan adu apa kesaktian, ya, nak seperti itu. Ya, tapi mendengarkan kata Naga Berisang ini, aku yakin bukan suatu nama asli. Dia. Iya, katakanlah nama jajuluk ujung itu sesuai dengan gelarnya, sesuai dengan biasanya dengan apa kesaktiannya. Naga Berisang, ya, menurut orang-orang tua-tua, itu naga berinsang, Pak. Oh, naga berinsang. Iya, naga berinsang. Waktu itu dimintalah ataupun mungkin tergerak hati untuk mempertahankan wilayah di Sumatera Selatan. Waktu disebutkan itu zaman susunan, memang. Iya, dengan masuknya bangsa-bangsa penjajah di daerah kita. Iya. Nah, tentu saja kekuatan daripada bangsa-bangsa asing untuk apa merebut itu dengan kekuatannya tentu beda dengan kekuatan kita. Ya. Nah, sehingga supaya tidak bisa masuk, mereka ini disuruh melakukan suatu kebiasaan ataupun
yang dia tahu. Mm-hmm. Ya, dengan kesaktiannya dia menghisap laut Palembang. Iya, sehingga bangsa-bangsa penjajah, katakanlah bangsa Portugis dan sebagainya itu, ya tidak bisa masuk. Iya, gara-gara ya laut Palembang itu surut. Ya. Sehingga kapal-kapal asing atau kapal-kapal penjajahan itu tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Jadi Nusantara membawa kedamaian. Saya melihat kawan-kawan beliau yang ada di daerah Pesisir Kombing ini, itu sekitaran pada tahun 1400-an atau 1300-an seperti itu. Iya. Iya. Sama dengan tuan di pulau. Iya. Semasa. Iya, semasa. Ini panjang berapa meter ini ngomong-ngomong? Kalau dulu boleh dikatakan seperti inilah. Di berapa meter lah ini? 12 meter, Pak. 12 tidak meter. Berubah, 12 meter inilah dari. Kalau dulu katanya ini sama dengan masyarakat umum biasanya. Nah, tetapi dia berpesan bahwa tolong saya makamkan, kalaupun saya meninggal ataupun ya wafat katakanlah, jangan menurut apa masyarakat biasa. Masyarakat umum biasa. Ini pernah saya paparkan. Kalau demikian ini belum apa agama Islam, saya katakan dah. Tapi beliau ini tokohnya. Iya. Semua yang ada di atas ataupun di bawah beliau pun sudah makamnya seperti orang Islam, saya katakan. Iya, ini sudah menghadap kiblat. Iya. Nah, ini tidak. Oh, tidak. Tidak menghadap. Iya, tidak menghadap. Iya, tetapi atas permintaan beliau, kalaupun saya akan dimakamkan, tolong jangan searah dengan kiblat. Apa kiblat. Karena kalau dia di sini sungai, Pak. Mana sungai? Dulunya sini nih, sini ini batas sungai. Oh. Ini batas jalan. Jadi sungainya batas inilah. Iya, inilah sungainya. Iya, ya, pinggir sungai ini nih. Oh. Ya, pesan beliau tolong jangan memotong jalan dan memotong sungai. Ya, ditakutkan nanti ataupun dipastikan bahwa sungainya akan mati, sedangkan sungai merupakan tempat kehidupan masyarakat. Ini pun tempat poros jalan, karena dulu sungai transportasi kita seperti ini. Kalau menurutkan penjelasan, bukan ini, karena saya sampaikan tadi ini merupakan bentuk apa, makom. Ini tempat dia bertapa, itu pohon aren yang dikubur itu. Tapi dia dipastikan ada di atas sana itu, tapi setelah dilihat, begitu saat ditebang katakanlah musuh, ternyata tidak ada lagi. Seperti itu. Sehingga mereka menganggap tidak ada lagi, ini mungkin sudah meninggal dan lain sebagainya. Sudah kuburkan itulah. Oh, yang batang aren. Yang batang aren itulah. Jadi ada yang ngomongkan seperti itu. Indonesia, mengapa jadi Nusantara membawa kedamaian ke penjuru bumi. Bahwa beliau ini merupakan salah satu penyebar agama. Iya, penyebar agama. Kemudian merupakan dengan kesaktiannya dapat menguasai atau mengamankan suatu wilayah. Tetapi ada keistimewaan, dikatakan bahwa beliau ini masuk akal juga. Ya. Saya tahu nih, inilah moyang yang sering nolong. Oh, iya, penolong jadi, Pak. Iya. Ini bukan cerita-cerita apa ya orang lain, tetapi yang kami alami. Iya. Dari salah satu contoh. Apa? Jadi pada tahun 1957 orang tua kami ini merantau ke Palembang. Iya, ke daerah Musi. Letaknya di lempatan, kata bapak dulu. Iya. Ya, bukan ini dia istilahnya tembak upahan nampas, nyadap karet. Ya betul ya. Jadi pada saat itu dituduhlah oleh orang-orang di sana bahwa bapak ini dari ngambil durian yang kebetulan kulitnya ada di pinggir jalan, dipijak oleh anak gadis orang Musi itu. Sehingga dengan demikian ya orang laki akan merasa sakit hati,
Nah, timbullah berniat untuk apa? Mengusir katakanlah bapak. Ah. Ini kejadian sesungguh, Pak. Ini enggak ya? Bahwa apa? Tapi ada yang ngomong yang mungkin masih berbaik hati dengan ya, bapak, ya, ya. Katanya bukan. Kalau orang itu datang nanti malam datang rami-rami, jangan bapak turun, jangan dilawan. Iya, nah. Karena mereka punya senjata dan sebagainya. Iya. Nah, ya namanya di pondok mungkin tidak papan ataupun dari bilah dan lain sebagainya, enggak ya? Sehingga mudah melihat di mana orangnya, enak yang ada di dalam itu. Ya, ditantanglah orang-orang itu disuruh turun ya dengan informasi yang demikian, kata orang jangan dituruni, bapak tidak turun. Nah, jadi umat kami atau orang tua ibu kami ini panik. Hingga tersebutlah beliau ini bahwa anak cucumu sekarang dalam keadaan katakanlah bahaya, minta pertolongan. Ya, sehingga ada suatu bunyi, ya, bunyi kata umat ini kalau Yonian tolong dekat lagi. Sampai-sampai bunyi itu ada di bawah rumah pondok itu. Iya. Setelah besok itu ditanya dari kejadian bunyi itu datang, berangsur-angsur surut manusia yang hilang. Besok ditanya ngapo? Ada yang apa ngusir atau yang ditunggu harimau? Sama itu. Nah, itu ceritanya, tinggal langsung pergi. Saya sendiri juga sama itu. Dia dalam bentuk harimau dah. Iya, waktu saya di apa di Bengkulu mana? Bengkulu mana? Iya. Dan juga mantau ke sana, sama persis, Pak. Jadi ada orang di sana ada kebiasaan minum racun dan sebagainya itu, ya dah ya. Diminum racun, saya dibangunkan oleh Ayu. Nah, istri kakak katanya ada keluarga kita yang minum racun. Ya saya katakan mana saya tahu gimana caranya. Iya. Iya. Nah, pokoknya lihat dulu. Kalau dilihat, jenian. Aku sendiri menyaksikan dalam keadaan kejam, mulut tidak dibuka. Tahu-tahu aku sudah lupa. Dan minta alat-alat dan sebagainya untuk menawarkan racun. Setelah saya ditanya besok siapa juga katanya. Mereka kan tak tahu siapa yang puyang nolong ini. Katanya naga berisang. Oh ya, saya katakan itu nenek puyang kita dari Kombing. Nah, yang lucu lagi ada waktu zamannya perang kita dengan Timur. 75. Iya. Ada orang dari seberang datang tentara dengan pakaian dinas nyari rumahnya naga berisang. Rumah naga berisang. Gimana rumah naga berisang? Ya orang tentu saja melongo. Iya. Ya, karena bukan rumah, makam seperti itu. Iya. Nah, katakan tidak ada rumahnya, yang ada makamnya ada. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, katanya waktu saya memimpin perang waktu melawan mendapatkan Timur. Iya, ada seseorang yang menyerupai komandan beliau. Iya, bawa terus maju terus. Jadi ditaruhkanlah yang keajaibannya itu dilihat yang tentara itu kok semua peluru itu tidak ada yang nyampe ke tubuhnya seperti itu. Nah, setelah selesai mereka terpukul mundur. Ditanya. Ditanya bapak siapa? Nah, tidak berpasan, tidak usah banyak saya sampaikan siapa saya. Kamu setelah berperang ini atau pulang setelah apa? Lakukan kegiatan ini, kamu berkunjung ke rumahku. Tempat aku di Desa Batung semua terlengkap. Iya. Datanglah cepat itu. Nah, kalau demikian, berarti naga berisang yang nolong itu. Sehingga, ya, zaman sekarang katakanlah kalau orang mau masuk polisi, masuk tentara dan lain, pasti mereka kalau anak cucung kita, Pak. Pasti berziarah ke beliau ini. Iya. Penolong. Dia saling sering menolong. Kalaupun ada kesulitan kita, insya Allah ditolong oleh beliau dengan surat tiba-tiba, walaupun kita tidak minta, ditolong. Makna membawa kedamaian ke penjuru dunia. Senyum Sriwijaya.
demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasanah pengetahuan kita tentang Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya petua bijakmu mahkota.